mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua anggota perjuangan UMNO dan UMNO kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air dan di mana saja berada. Setelah sebulan kita teruji menunaikan fardu puasa, maka kita sampai masanya untuk meneruskan perjuangan, dan perjuangan ini adalah kian lama kian berat. Namun kita berdoa semoga ummah Melayu dan Islam dapat disatukan dalam satu corak perjuangan yang utuh dan lebih bertenaga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita menyempurnakan fardu puasa pada Ramadan ini, dan saya dengan kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin pada semua yang menonton UMNO TV ini. Dan saya inginlah buat beberapa pesanan, iaitu selain daripada kita sentiasa menumpukan kepada kepentingan keluarga, ahli-ahli keluarga kita yang menjadi ahli-ahli anggota masyarakat, terutama anak-anak kita, haruslah juga sempena bulan yang mulia ini kita pastikan masyarakat siling kita tenteram, supaya dapatlah pihak kerajaan meneruskan usaha membangunkan rakyat dan negara. Dan kita sebagai individu wajar sama-sama dengan pihak kerajaan, pihak UMNO, Basan Nasional, untuk memastikan keharmonian antara kaum makin erat, dan supaya anak-anak muda faham apa konsep dan maksud konsep Satu Malaysia itu, yang mana setiap daripada kita rakyat Malaysia ada kepentingan dalam negara ini. Oleh itu wajarlah kita bersama-sama memastikan kestabilan negara dalam semua aspek dipertahankan, dan yang penting ialah kita, diri kita, terus memegang nilai-nilai yang baik yang boleh memajukan diri, keluarga dan masyarakat.